tanggal 22 Oktober itu masyarakat Solo, terutama dari golongan agama dan nasionalis, menyambut kehadiran LPKHD. Nah, di situ ada beberapa oknum dari Polau dan oknum TPM yang memberitahu bahwa kita harus bubaran di Balikpapan. Ternyata itu jebakan. Nah, kemudian esok harinya kami baru mendapat berita bahwa di daerah Kedung Kopi, tepi Bengawan Solo, ada 19 pemuda yang dibantai secara sadis oleh anggota PKI. Nah, ini yang menjadi keprihatinan kami, terutama dari Angkatan 66, bekerjasama dengan Solo Madani, bagaimana agar prasasti itu bisa dipulihkan kembali ke tempat semula.